Biasa dahsyatna diantarana sebuah kabupaten anu terendam banjir nu kakeumpul cai nyaeta Majalengka, Indramayu termasuk Subahore. Eta mangrupikeun mudah-mudahan eta mangrupikeun sanes musibah akan tetapi mangrupikeun sebuah hujan. Cuman dibalik eta mungkin barangkali sama dulu sadaya penyebab tina banjir eta mungkin aya sababia. Bari itu simpuring ayeuna kalangsan hadir Bapak Itok bade ngobrol kunaon terjadina banjir. Yuk urang tuturkeun obrolan pribados sareng Bapak Itok anu mudah-mudahan
dina si obrolan iya manfaat bikin si kuring bikin bapak itu turun dulur YouTube sadaya sehingga musibah atau nabi bencana anu tiba ka urang ka dulur-dulur urang sadaya teu aya kajantanan ini. Yuk urang Pak Ito, assalamualaikum Pak Ito. Ngobrol sakedik Pak Ito ya. Ya. Masalah banjir kemari, masalah darurat. Cek urang jadi tujuh bahasana darurat. Kaleutannya. Dari tanggal sebelah. Banjir kemari poe naon? Nah, entah itu malam kahaya. Poe Senin. Bertepatan jeng tanggal 8. Eta saruana jeng bencana nasional, Pak Ito. Soalnya kabe. Majalengka, Indramayu, Subang, Bekasi, Cikarang. Eta teh mangrupikeun bencana nasionalnya, Pak Ito nya. Termasuk Sumedang. Nah, berarti di nu kajadian eta teh Pak Ito di balik eta teh aya penyebab eta. Iya, gara-gara gara-gara naon cik Pak Ito? Gara-gara cik Gusti Allah tuh jelma kuru aralin. Oh. Jadi ngajakin banjir Gusti Allah. Cik Pak Ito. Jadi ada teh mau ya udah Gusti Allah. Oh. Saur Bapak Ito tadi sana musibah banjir nu kamari teh teh mangrupikeun teguran. Iya, teguran. Teguran ti Gusti Allah. Supaya orang sebagai hamba, sebagai makhluk, sebagai manusia kada eling sareng Pak Ito. Eta salah satu nah mungkin. Tapi penyebab syariat Pak Ito, coba Gusti Allah teh lamun dina saya ni banyak penjujang teh. Astagfirullahaladzim. Ini urang teh ucul. Ya, 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 ya. Ini Gusti Allah mangkarat, panas. Mending kena panas. Oh, panas urang teh. Ya, ya. Nah, kemarin itu saya think barangkali disimpulkan Pak Ito, dulur sadaya. Mungkin salah satu penyebab banjirnya eta kuayana penebangan hutan, Pak Ito. Di gunung-gunung loba tatangkalan nu gede, nu bisa menyerap tada hujan. Sehingga hujan urutin teh langsung ka handap, Pak Ito. Nya, eta mungkin salah satuna nu mantap. Kuayana konten ieu mudah-mudahan manfaat. Kaiji, para penebang hutan anu tidak bertanggung jawab teu ngalakukeun teh, Pak Ito. Eta menyerap cai hujan, Pak Ito nya. Supaya cai hujan teh begitu turun hujan teh teu langsung bolosor ka handap. Nya. Jadi menyerap sehingga teu terjadi banjir anu dahsyat anu luar biasa, Pak Ito. Eta salah satuna. Lalu naon deui, Pak Ito? Kakalen. Saluran cai itu sangat fatal. Ayo nama apa itu? Saluran cair itu kurang begitu diperhatikan. Ya, contoh di sawah-sawah kurang, Pak Ito. Ya, model Sumadara. Ya, model Cibuaya. Model Cibulus. Kurang begitu diperhatikan. Fasilitas tersebut tuh mantap. Terjadilah banjir aliran cair teh tepungi koloyong kemana mungkin itu salah satu Pak Ito ya. Nah mantap, mudah-mudahan dulu sadaya konten ieu mangrupik ke hiji hikmah, hiji pembelajaran muka payuna sehingga teu aya deui penebang-penebang hutan anu tidak bertanggung jawab nyaeta efekna terjadilah banjir busa tadina hujan kuduna menyerap cair ka jero taneuh. Iya mah langsung gulusur ke tempat anu datarnya. Kurang termasuk datar Pak Ito. Daerah Talaga, Maja, Cikijing dan lain sebagainya. Tasik, eta dataran luhur Pak Ito. Terus aliran cai. Nya. Aliran cai eta perlu bakalen. Nya. Nah. Eta rubina dulur sadaya. Mohon. Mudah-mudahan sakali deui harapan simkuring. Harapan Pak Ito. Mudah-mudahan doa di musibah antara bencana-bencana anu nimpa ka diri urang, ka diri urang sadaya sehingga urang ditebingkeun dina segala bala, segala musibah. Disimpulkeun bahwa nunamina musibah banjir antara kajadian banjir nyaeta penyebrang mungkin aya salah satu nyaeta penebang-penebang hutan anu tidak bertanggung jawab kulantaran terjadina musibah banjir atau banjir besar. Lalu sifatnya drainase atau saluran-saluran cai teh yuk urang benahi dimulai airna. Mudah-mudahan kajantenan tanggal 8 dinten Senin kamari
menjadi sebuah pembelajaran, sebuah hikmah, sehingga orang Kapayuna selalu berhati-hati, selalu bijaksana. Sekali dari Simkuring, sarang Bapak Itok, nuhunkeun hapunten. Pilih ayah lepat-lepat kata, salah perangai, jeung sajabina, nuhunkeun dihapunten. Sarang harapan Simkuring, harapan Bapak Itok, mudah-mudahan ayana ulang ayana konten ieu mangpaat pikeun urang sarerea sehingga enjing pageto teu aya di musibah banjir anu tumiba ka urang tur dulur-duluran. Sakanteran Simkuring pamit. Tohilap dukung channel Amari Daya, nutasan subscribe, tekan pencet tombol anu bodo bodo-bodoan channel Amari Daya ieu berkembang kalawan mangpaat pikeun dulur urang sarerea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.